Hujan disertai angin kencang yang terjadi di Karanganyar membuat banyak atap kios pasar Tuban terbang. Tenda-tenda milik pedagang juga nampak roboh terkena angin puting beliung. Para pedagang tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat lapak mereka roboh disapu angin. Dalam video itu sejumlah warga juga mengucapkan kalimat takbir. Angin puting beliung menerjang Desa Tuban, Kecamatan Godang Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Jumat, 9 April 2021. Angin disertai hujan deras terjadi di Pasar Tuban. Ada kejadian yang menjadi perhatian warga saat angin menerjang. Sebuah gerobak angkringan terbang karena berusaha menerobos hujan angin tersebut. Sementara itu si penjual terjatuh, tertimpa baliho. Tribunsolo.com mencoba mencari penjual angkringan yang gerobaknya terbang tersebut. Adalah Gali, 35 tahun, menceritakan kondisi dan kronologi kejadian angin puting beliung. Dia mengatakan saat itu situasi sekitar pasar masih hujan biasa tak disertai angin. Saat terjadi angin kencang, dia bermaksud untuk mendorong dagangannya ke pinggir jalan. Namun saat itu kondisi angin sangat kencang. Gerobaknya terdorong sampai terbang dan dirinya terjatuh tertimpa baliho. Selesai kejadian itu barang dagangannya berhamburan karena angin. Saat ditemui di kawasan rumahnya, Gali ditemukan sedang beristirahat dan memilih untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Setelah kejadian angin puting beliung tersebut, Gali memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu.